even get to cross. Sayang, dari mana sayang tumben kesini? Sengaja aku untuk nyamperin kamu. Ada sesuatu yang perlu aku omongin. Mau ngomongin apa sayang? Kok sayang cemberut gitu? Aku mau hubungan kita sampai di sini aja, Dev. Hah? Kenapa sayang? Aku ada salah apa? Kamu gak salah apa-apa kok. Cuma aku malu punya pacar kayak kamu ini, yang kerjaannya nyapu di perumahan kayak gini. Banyak temanku yang laporan sama aku. Aku jadi malu, Dev. Kamu tahu kan, orang tua aku orang terpandang di sini. Kalau mereka tahu gimana? Bisa aku yang kena marah, Dev. Iya, aku tahu, Nang. Cuman kan gimana ya, Nang? Kita kan sudah lama pacaran. Lagian kamu udah tahu kan, aku ini kerja kayak gini untuk nyambung kuliahku. Aku cuti kuliah gara-gara enggak punya uang. Aku enggak mau dengar alasanmu, Dev. Dengan keadaanmu yang seperti ini, kamu gak bakal mampu nerusin kuliahmu itu. Kamu kok malah ngerendahin aku sih, Nang? Ini memang fakta, Dev. Aku bicara fakta kayak gini karena keadaan kamu memang seperti ini. Aku malu, Dev, punya pacar kayak kamu. Kok kamu jadi gini sih, Nang? Ya aku tahu pekerjaan aku ini memang malu-maluin. Tapi gak ada yang aku bisa perbuat lagi. Aku pengen kerja, pengen punya uang, pengen nerusin kuliah aku. Udahlah, kamu gak perlu seperti itu. Dan pada dirinya, aku ini kesini mau putus. Percuma aku nerusin hubungan ini, orang tuaku gak bakal setuju. Kamu gak perlu pasang alasan begini-begini. Itu semua gak bakal merubah keputusannya aku. Ini masa kamu tega sama aku, Nang? Udahlah. Tapi aku sayang loh, Nang, sama kamu. Bodo amat, aku. Tega banget sih kamu, Nang. Hanya gara-gara aku tukang sapu. Aku harus bisa buktiin sama Danang kalau aku bisa. Bi, kenapa Andi? Kamu kok nangis? Gak apa-apa, Van. Ada masalah sedikit. Masalah apa sih kok kamu sampai nangis kayak gitu? Aku diputusin, Van. Putusin? Loh, emangnya kenapa? Gara-gara pacar aku malu, aku hanya tukang sapu. Oh, jadi seperti itu. Ya, tapi ada baiknya juga, Dev, buat kamu. Kan kamu jadi tahu sifat cowok kamu tuh seperti apa. Iya, Van. Tapi aku udah sayang banget, Van. Ternyata dia gak bisa nerima aku. Padahal aku kerja gini buat nyambung kuliahku, Van. Ya udahlah, kamu gak perlu sedih seperti itu. Kamu yang penting fokus kerja buat biaya kuliah gitu. Ya mungkin itu bukan jodoh kamu. Iya, Van. Ya udahlah, mending kamu dilanjut kerja aja. Ntar kalau ketahuan bos, kan kamu bisa diberhentikan. Iya, Van. Ya udah, makasih ya, Van. Ya udah, yuk kita lanjut kerja aja. Iya, Van. Sekarang cuacanya panas, Seri. Iya, Bay. Panas banget sekarang, Bay. Woi, teman-teman. Nang. Nang. Dari mana kamu? Dari rumah nih. Duduk, Nang. Kamu kemana aja, Nang? Kok gak pernah kelihatan, Nang? Biasalah, Bay. Aku punya pacar baru. Ya, orangnya agak ribet sih. Mintanya ketemu terus. Oh iya, Nang. Ceweknya kamu orang mana, Nang, yang baru, Nang? Kebetulan tetangga sini. Oh. Loh, Nang, emangnya kamu sama si Devi putus, Nang? Kok sudah dapat pacar baru, Nang? Iya, aku putus sama si Devi. Gara-gara apa kamu putus sama si Devi? Ya aku malu, Tri. Si Devi kerjanya nyapu. Nanti apa kata orang tua aku? Kamu tahu sendiri, aku anak orang kaya, Tri. Iya juga sih, Nang. Si Devi gak pantas buat kamu, apalagi cuma kerjanya tuang sapu, Nang. Gak pantas banget lah buat kamu, Nang. Aku ini bingung, Tri. Cewek secantik Devi, kok masih kerja nyapu itu loh?
Itu yang bikin aku heran. Ya mau gimana, Nang? Namanya juga orang miskin, Nang. Gak kerja, gak makan, Nang. Ya makanya itu, aku tinggalin. Iya bagus itu, Nang. Keputusan yang tepat itu buat kamu, Nang. Nang. Wah, si Devi itu kan, Nang? Lah. Sama si Vandi orang miskin, Nang? Iya, Gon. Devi! Permisi. Maaf, ada apa ya, Nang? Mau kemana kamu? Gak ada, Nang. Ini aku mau kerja. Lah, ini siapa? Oh, ini teman aku. Kebetulan dia di sini pembuang sampah. Jadi ya udah kita kerja bareng. Kan aku jadi tukang sapu. Emang gak salah ya aku mutusin kamu. Dan pada akhirnya kamu menemukan jodoh yang pas sesuai dengan keadaan kamu. Sama-sama miskin. Enggak kok, dia cuma teman aku. Udahlah, Dev. Gak usah bohong, Dev. Mungkin kamu malu ya? Punya pacar sama-sama miskin ya? Enggak, ngapain aku malu? Kalau aku mau pacaran sama siapa aja yang penting aku sayang, enggak kok aku enggak malu. Lah memang kenyataannya ini masih teman aku. Ini temanku kok, Mas. Kamu malu mengakuin dia karena kamu sekarang di depan aku. Ya ampun, ngapain aku malu? Aku enggak kayak kamu yang apa-apa diukur dari materi. Ya bener lah, kamu enggak akan malu karena keadaan kamu memang seperti ini. Kamu mau dapat seperti apapun, ya kamu bakal nerima. Ya bener, Dev, kata si Danang, Dev. Kalau kamu sih gak akan malu, Dev. Kalau Danang dapat kayak kamu, ya mesti malu, Dev. Kamu kan secara orang miskin, Dev. Cocoknya sih sama si Vandi. Mas, kamu jangan seperti itu. Jangan merendahkan orang cuma hanya dengan materi aja. Alah, Van. Ngomongmu kayak orang bijak aja. Wong kerja kayak gitu aja. Sok nasihatin kita. Kerja aja dulu kamu yang betul. Udahlah. Miskin ya miskin aja. Gak usah sok-sokan nasihatin kita. Kamu itu siapa sih? Sok-sokan nasihatin kita? Aku tuh gak nasihatin kalian. Aku cuman bilang aja, gak boleh merendahkan orang cuman hanya dengan materi. Lah, tapi kan keadaan kamu memang seperti ini. Lah, emangnya kenapa kalau aku keadaannya seperti ini? Pantes lah kamu direndahin, Van. Hina tahu gak? Kamu udah ya, daripada kamu itu cuma dari tadinya hina kita, maumu tuh apa? Ya, aku heran aja sama kamu. Kok kamu gak ada niatan untuk merubah hidup kamu menjadi lebih baik lah? Putus sama aku, kamu malah tambah hancur kayak gini. Hancur? Kamu bilang aku hancur hanya gara-gara aku jadi tukang sapu dan berteman sama Vandi yang tukang bersih-bersih, ngambil sampah. Kamu kalau ngomong dijaga ya. Sekarang faktanya, emang kayak gini kan? Kamu nyesel kan diputusin sama aku? Mas, aku kasih tahu ya. Kamu tuh jangan sombong, karena harta tuh cuma titipan. Rezeki tuh gak ada yang tahu, Mas. Ya kamu sekarang kaya, 10 tahun, 20 tahun lagi, kan kamu gak bakalan tahu. Ya tapi kan kamu memang dari kecil emang sudah seharusnya kayak gini. Kamu itu kaya gara-gara orang tuamu. Jadi kamu jangan sombong. Kalau kamu kaya karena hasil usahamu sendiri, baru kamu sombongin. Kamu sih mending kita berdua kerja. Kamu apa? Beban orang tua kan? Orang tua aku cari duit untuk aku ya. Jadi wajarlah aku kayak gini. Kamu buang-buang waktu kita. Aku kira kamu berhentiin aku gara-gara apa. Ternyata cuma untuk hina. Kenapa? Kamu butuh biaya hidup. Mau aku kasih? Gak usah. Gak perlu, Mas. Aku kerja kayak gini udah cukup kok buat hidup aku sama Devi. Halah, Mas. Omonganmu kayak orang yang nikah aja. Oh iya, Dev. Perlu kamu tahu ya. Aku bersyukur banget putus sama kamu. Sekarang aku punya pacar baru. Yang lebih kaya, cantik, pendidikannya jelas. Ya, pada intinya kalau aku ngajak pacarku ini ke resepsi, gak bakal malu aku, Dev. Beda. Seperti kamu. Oh, syukur deh kalau kamu udah dapat yang kamu mau, udah mendapatkan wanita yang kamu dambakan selama ini yang gak ada di aku. Ya, aku ikut bahagia kalau kamu juga udah bahagia. Jadi udah cukup ya kamu ngehina akunya. Kan kamu sudah punya yang lain. Lagian kan udah gak ada urusannya sama aku. Ya bersyukurlah. Pacar aku lebih cantik, seksi, kaya, pendidikannya lebih jelas. Perlu kamu tahu ya, aku ini gak menghina kamu, Dev. Aku ini bicara fakta. Iya, aku tahu kamu memang bicara fakta. Jadi ya udah ya, aku mau pergi dulu, aku mau kerja. Silakan. Lanjutin tugas negaramu ya. Silakan. Bikin bersih area sini. Ya? Iya, aku bakal. Silakan pergi. Udah, Van. Ayo kita pergi. Buang-buang waktu aja mereka bertiga ini. Nah.
Mas, emang cocok kalian. Itu dipungut di sana ya, Mas. Yang rajin, Mas. Biar cepat sukses. Oh iya, Nang. Kamu kok tumben, Nang? Ke pacarnya. Biasanya jam segini kamu ke pacarnya, Nang. Masalahnya aku putus, Gon. Kenapa? Putus aku. Lagi, Nang, kamu, Nang. Iya, Gon. Dia pilih orang yang lebih kaya dari aku. Mungkin karma itu, Nang, buat kamu, Nang. Dulu kamu kan ninggalin Devi karena dia miskin, Nang. Iya, mungkin, Tri. Bisa ya, jadi, Tri. Ya juga sih. Ya tapi mau gimana lagi, kalau udah putus ya sudah. Tinggal aku cari lagi. Kalau si Devi sekarang gimana kabarnya itu? Kalau masalah si Devi, aku nggak pernah tahu kabar dia. Soalnya aku lama nggak kelihatan dia. Iya, aku juga lama soalnya dia. Jarang lewat sini lah. Udahlah, daripada kalian ngomongin tentang pasangan. Diingatkan ini aja. Nang, nanti malam kan malam minggu, Nang. Rencana kita mau kemana? Kalau untuk acara nanti malam, aku masih belum tahu, Tri. Aku masih gak mood untuk keluar. Ada cewek, Nang. Letter lagi, cantik kayaknya. Mbak! Ada apa ya, Mas? Oh iya, Bu Dokter mau kemana? Gak ada, baru selesai periksa orang sakit. Waduh, kebetulan nih, Bu Dokter. Saya ini lagi sakit, Bu. Bisa nggak Bu Dokter periksa saya? Oh ya bisa, Mas. Sakit apa ya, Mas? Begini, Bu. Saya habis diputusin pacar saya. Bu Dokter bisa periksa saya nggak? Kayaknya hati saya ini lagi sakit. Hah? Kalau masalah itu, Mas kalau memang kepikiran langsung ke psikolog aja. Aduh, kok ke psikolog sih, Bu? Gimana kalau Ibu aja yang periksa saya? Kalau luka hati, saya nggak bisa, Mas. Masnya kalau cuma sakit pura-pura, saya mau pergi dulu ya, Mas. Soalnya saya di rumah banyak pasien nih nunggu. Bisa kok, Bu. Gimana kalau kita kenalan? Siapa tahu sakit hati aku bisa terobati. Nama aku Devi, Mas. Loh, Devi? Iya. Kamu Devi mantan aku, kan? Devi mantan kamu, iya aku Devi. Kamu sekarang jadi dokter, Dev? Iya, alhamdulillah ini. Aku udah jadi dokter. Kenapa emangnya, Nanang? Wah, aku gak nyangka banget, Dev. Kamu bisa seberhasil ini. Ya, kita semua kan tahu kalau kamu dulu kerjanya kan jadi kebersihan di perumahan. Iya, Danang, alhamdulillah. Allah merubah takdir aku. Oh iya, kalian gimana kabarnya? Alhamdulillah, kalau aku pribadi aku baik, Dev. Ya, Dev, aku juga baik, Dev. Kamu baik? Ya, Dev, aku juga baik. Ya udah deh, syukur. Nang, bukannya dia yang dulu pacaran sama Pandi itu yang sama tukang kemolong, kan? Oh iya. Pacar kamu mana? Ini, bentar lagi aku dijemput kok. Oh, berarti kamu tetap sama si Fandi pemulung itu ya? Iyalah, tetap. Kan hanya dia yang nerima aku apa adanya. Oh iya, gimana kalau kamu putusin dia aja, kamu balikan sama aku, Dev? Gila kamu, enak banget. Baru ketemu, bukannya apa kayak gitu, malah nyuruh aku putus sama si Fandi. Kan enak, Dev. Kan Danang anak yang orang kaya. Fandi cuma tuang sapu aja, Dev. Kalau aku gak mikir itu, Mas. Yang penting, dia sayang sama aku. Sayang sih sayang, Dev. Tapi ya, kan kamu harus lihat juga, Dev. Posisi kamu sekarang sudah di atas. Profesi kamu sekarang jadi dokter. Masa iya kamu pacaran sama pemulung? Kayak aku dulu dong. Pas kamu lagi jadi orang susah, aku kan gak mau sama kamu. Ya seharusnya kamu kayak gitu juga dong. Kamu harus nolak si Fandi. Soalnya kan dia pemulung. Kamu kalau ngomong diatur ya. Lagian, aku gak sama kayak kamu. Ya kalau kamu mikirnya seperti itu. Kalau aku, gak mungkin banget aku ninggalin si Pandi. Apalagi dia yang nemenin aku dari nol. Ya tapi kan aku pacar kamu dulu, Dev. Kan cuma pacar dulu, bukan sekarang. Lagian kamu kan udah mantanku, senang. Kamu mau ngapain? Bukannya kamu dulu nyanyain aku. Ya aku nyanyain kamu. Ya kamu tahulah alasanku dulu itu apa. Tapi kalau kamu sudah jadi dokter kayak gini, aku mau, Dev. Bahkan orang tuaku bisa nerima kamu pasti. Ya kamu mau, aku yang gak mau. Udah deh, Nang. Lagian kita ini udah lama. Aku sudah sampai lulus kedokteran. Ya justru udah lama, Dev. Sekarang aku udah gak kayak gitu lagi kok. Kamu bisa tanyain sama kedua temanku ini. Ya benar, Mbak Devi.
Si Danang sekarang udah baikan kok. Oh gitu. Iya, benar. Ya alhamdulillah deh kalau kamu udah berubah, bisa menjadi lebih baik. Tapi aku mohon maaf banget ya kalau kamu nyuruh aku kembali dan ninggalin si Pandi, itu udah enggak mungkin banget. Apa sih Dev yang enggak mungkin di dunia ini? Ya, banyak. Ini buktinya. Aku udah enggak mungkin sama kamu lagi. Ya, itu semua kan butuh proses, Dev. Gimana kalau kita mulai dari awal lagi? Ini loh, Danang. Kamu tahu kaca enggak? Iya, kalau udah pecah, enggak mungkin bisa nyatu lagi. Ya seperti itu perasaanku ke kamu. Udah kamu hancurin, ya enggak mungkinlah bisa kembali lagi kayak awal. Itu kan kaca, Mbak. Beda sama kehidupan, Mbak. Bener tuh, Devi. Maafin aku ya. Aku minta tolong kamu kasih kesempatan aku satu kali lagi. Udah, Danang. Udah punya pacar. Loh, siapa ini, Nang? Enggak tahu. Mungkin temanmu, Bang? Enggak, Tri. Aku enggak punya teman polisi, Tri. Maaf ya, aku lama. Barusan saya ngisi laporan itu. Oh iya, sayang. Enggak apa-apa kok. Saya sudah tadi sini. Tadi? Ini aku diberhentiin sama Danang. Ingat enggak, Danang? Oh, Danang mantan kamu yang dulu itu? Yang nyanyiin kamu? Iya. Lah, emang kamu siapa? Kok tahu sama aku? Oh, kamu pengen tahu aku? Aku Fandi. Oh, Fandi? Kenapa kadang kaget? Ya kaget sih, kan kamu dulu pemulung. Iya dulu, Nang. Kan aku pernah bilang, Nang, roda kehidupan tuh pasti berputar, Nang. Yang di atas gak bakal selamanya di atas, Nang. Begitupun yang di bawah gak bakal selamanya di bawah, Nang. Ingat, Nang, rezeki tuh gak ada yang tahu. Kapanpun yang akan datang gak bakalan tahu. Buktinya aku ini sama si Devi. Dulu kamu hina, aku tuang sapu, si Devi juga tuang sapu. Gimana sekarang? Ya aku minta maaf. Dulu kita semua ini pernah menghina kalian berdua. Iya, enggak apa-apa. Ya, kita memang dulu di bawahmu. Jadi, ya pasti kamu rendahin kita lah. Sekali lagi selamat ya untuk kalian berdua. Kalian sekarang sudah sukses. Alhamdulillah. Ini semua berkat kalian juga. Kalau kalian enggak menghina kita enggak makin semangat ya, Mas Andi. Benar juga. Oh iya. Aku cuma mau nyampein satu pesan sih buat kalian. Mau orang itu miskin sekalipun, tapi kalian jangan merendahkan seperti itu. Kalian tahu kan, hidup ini nggak bisa ditebak. Kita nggak tahu ke depannya kita bakal gimana, jadi seperti apa. Makanya dari itu, kalian jangan selalu merendahkan orang yang di bawah. Iya, Dev. Iya, Dev. Kami paham kami salah. Ya, mungkin kita seperti itu. Kita lihat keadaan kita, ya kita anak orang kaya, jadi kita menyembuhkan diri kita dan segampang itu kita merendahkan orang lain. Ya udah, jadikan semua ini pembelajaran. Ya udah, aku mau pergi dulu ya sama Fandi. Ya. Soalnya di rumah masih ada pasien yang nunggu. Ya, sekali lagi selamat ya Dev, Van. Iya, makasih ya. Ya Dev. Semoga kalian juga sukses. Amin Dev. Makasih. Ya udah. Ya udah. Gak nyangka ya, Nang. Si Fandi sama si Devi sekarang sudah sukses. Iya, Tri. Dulu kita hina mereka habis-habisan. Sekarang malah kita yang hina, Nang. Bener kata kamu, Tri. Udahlah, bener kata si Devi. Semua ini dijadikan pelajaran hidup buat kita semua aja. Iya, Nang. Bener, iya, Nang. Bener, Nang.